Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan, kawan andalan. Kita lagi di peternakan kambing nih, Al Hafiz, di Jalan Penampungan Ujung Namurambi ya. Ini dengan kapasitas 400 ekor lebih nih. Di sini ada 400 ekor ya. Di sini ada peternakan kambing dan ada peternakan kelinci juga nih. Dan untuk ini nih, untuk peternakan kambingnya nih. Wah, jadi ini banyak macam jenisnya nih, teman-teman di sini. Ya, jadi ada Etawa, Jawa Randu, Sanen, Merino, Garut, Suffolk, Satera, dan Airship. Wah, ini mantep banget nih, teman-teman. Dan kita langsung jumpai nih. Ya, abangnya nih yang jaga kandang ya, Bang ya. Wis, Bang. Sehat, Bang. Dengan Bang siapa nih? Lagut Lubis. Bang Lagut Lubis nih, guys. Wah, mantep. Kita boleh tanya-tanya ya, Bang ya. Ini sangat menginspirasi kali nih peternakannya di sini nih. Nah, kita sambil jalan boleh, Bang? Sambil jalan. Oh, belakang aja kita, Bang. Wah, Bang. Jadi panggil apa nih? Kalau panggilannya? Lagut aja, Bang. Bang Lagut. Wih, mantap. Di sini kan ada sekitar 400 ekor ya? Iya, Bang, 400-an. 400-an ekor. Itu jenisnya semua yang tadi ada? Saat ini. Saat ini sih masih ada yang belum apa ya? Masih paling yang ada di sini obes Etawa, Merino sama Garut juga. Garut ya? Nah, oh, domba Garut di depan berarti. Iya, iya, iya. Kalau ini barisan kita ini kambing. Ini bless ini. Bless Etawa. Tuan, ini apa nih, Bang? Jenis Sapera. Oh, ini Sapera ya? Yes. Kambing susu perah ya? Iya. Oh, udah diperah nih, Bang? Ini jantan, Bang. Oh, ini jantan. Di sana ada. Oh, untuk yang diperah di sana. Nah, khusus perah sebelah sana, Bang. Ini jantan semua nih? Ini jantan cuma yang satu nih. Semuanya betina. Oh, ini betina. Oh, ini peranakan Etawa nih. Wah, bener ya? Mantap nih. Nah, Bang, jadi di sini konsep usahanya fokusnya apa tuh sebenarnya? Karena ada semua kayaknya ya? Iya. Untuk susu juga tapi susu juga, untuk breeding juga, untuk penggemukan juga iya. Penggemukan juga iya, untuk kurban ya atau iya. Akikah ya. Iya, seperti itu. Oh, jadi mantap. Ini lahannya luas, Bang. Udah apa? Luas nih lahannya. Luas banget nih, teman-teman. Hampir 1 hektar lah. Hampir 1 hektar ya. Wah, mantap. Nah, kambing sebanyak ini, Bang. Itu pakannya apa aja? Kalau untuk pakannya, pertama-tama kita kasih rumput, terus kita tambah lagi sama kulit ubi. Kulit ubi ya. Kalau rumput sembarang nih? Iya, rumput sembarang, ada juga yang daun ubi, sama rumput odot. Oh, ada tanam ladang odot juga berarti, Bang ya? Ada, Bang. Untuk bang pakan ya, biar nggak susah juga cari rumput nih. Untuk penggemukan kita pakai fermentasi kulit ubi. Fermentasi kulit ubi. Jadi beda tuh, Bang ya, untuk pakan sama breeding sama penggemukan. Ah, beda. Oh, beda ya. Beda. Soalnya kalau kita kadang-kadang kita kalau fokus di rumput aja, dia nggak dapat. Oh, nggak dapat beratnya ya? Iya. Apalagi zaman sekarang kan main timbang, Bang. Apalagi untuk main timbang ya. Wah, mantep. Ini untuk kandangnya ini di semen, Bang ya, buahnya ya? Iya, di semen, Bang. Tapi nggak gitu bau juga? Iya, memang. Biasa kalau di semen bau nih? Iya, soalnya dia, Bang, udah disaring. Arseninya ke bawah, iya, ngalir. Masuk ke seksi tank. Dan pakannya juga campur fermentasi tadi ya? Kalau ini? Untuk betina nggak? Oh, betina nggak ya? Betina nggak. Khusus breeding nggak pakai fermentasi. Nggak terlalu bau nih kandangnya nih. Mantap juga nih konsepnya nih. Nah, Bang, ini kan ada kambing susu ya? Itu sehari udah berapa liter rata-rata dari sini? Kalau untuk kambing susu, soalnya kita masih baru ya di sini, Bang. Sekarang paling 5,5 liter. 5,5 liter hari. Oh, masih baru. Iya. Kalau peternakan ini? Sekitar 4 tahun. Udah 4 tahun, iya. Tapi untuk susunya yang masih baru? Baru. Untuk kita fokus di breeding sama penggemukan aja. Jadi untuk kambing susu nih, pakai apa aja, Bang, di sini, Bang, kambingnya, jenisnya? Di sini kita pakai Sapera, Sapera. Obles, sama kambing bur. Lupa. Kambing bur ada, Bang? Ada. Di mana kambing bur? Di sana. Oh, jadi unggulannya kayak di sana nih? Iya. Untuk bukan unggulan sih, khusus perah. Oh, khusus perah di sebelah sana ya? Iya. Ini untuk breeding. Khusus perah di sana nih. Nah, teman-teman, ini aku juga bareng Bang Heri nih, ya, youtubernya. Apa, Bang? YouTube-nya?
berikutnya. Harry Lubis. Harry Lubis. Wah, ini khusus peternakan juga nanti nih Bang Harry ini. Mantap. Bang, kita sambil jalan, Bang. Boleh, Bang. Boleh. Ya. Kita asik aja nih teman-temannya. Ini bor bukan, Bang? Ini sapera. Oh, ini sapera ya? Iya. Betina? Iya, betina. Tapi belum ini jadi induk sapera. Ya? Belum. Ini masih dere, Bang. Sapera. Berarti di sini masih baru ngembangkan, Bang? Iya. Bibitnya ngambil dari mana, Bang, kalau sapera? Dulu kita sini ada sanen. Oh, dulu ada sanen? Ah, cuman udah dijual. Pejantannya sanen? Iya, pejantannya sanen. Dia besar, tanduknya panjang. Itu ngambilnya harganya 30 jutaan tuh ya? Iya, betul. Mantep tuh. Makanya karena dia apa? Kita takut juga sama itu. Tanduknya itu patah kan, gawat juga. Panjang sekali tanduknya, iya. Memang bang sanen ya. Tapi memang untuk sapera udah bagus ya untuk susu ya. Bisa, iya. Sampai 3 liter katanya, Bang ya? Iya, betul. Kalau untuk sapera memang agak unggul dia. Mantap. Kalau domba sebelah sana ya? Iya, Bang. Domba ada berapa ekor, Bang, kalau domba, Bang? Domba paling ini 100-an. Hampir 200. 200 ekor. Hmm. Nah, kalau domba breeding atau fattening? Sama, Bang. Sama semua berarti. Iya. Ada breeding, ada fattening ya? Iya, betul. Wah, nih teman-teman nih, lahannya nih luas banget. Oh, ini udah kayak taman nih, Bang. Konsepnya udah kayak taman, asik banget di sini. Duduk-duduk nih teman-teman nih. Ini khusus bibit, Bang. Ini bibit. Bibit. Artinya pembesaran. Iya. Oh, ini makannya apa nih, Bang? Ini pakai fermentasi. Oh, ini yang fermentasi kulit ubi itu, iya, ya? Betul. Dan harus tersedia terus, Bang, ya? Iya. Dia minum harus tersedia terus. Minum tersedia boleh terus, makan nggak boleh putus. Iya, betul. Wah, ini besar-besar nih. Udah usia berapa nih, Bang, kalau gini? Ini paling 4 bulan. 4 bulan 3 bulan. 4 bulan 3 bulan. Nah, penjualannya gimana, Bang, kalau ternak sebanyak ini? Ya, sebenarnya kita pakai online sama kawan-kawan peternak juga. Online sama kawan-kawan peternak udah tahu lah ya, udah 4 tahun kan. Artinya udah tinggal datang aja mereka ya, udah tahu aja ya. Memang udah banyak juga yang tahu peternak. Kalau domba gini, jualnya per kilogram? Kalau per timbang? Bibit mencong, Bang. Gimana tuh? Mencong ini baratnya berapa puluh? Borongan? Oh, ya, pukul rata aja gitu. Berarti ini banyak betina dong? Ini untuk jantan semua, Bang. Oh, ini jantan semua. Kalau bibit beda lagi? Iya, ini khusus bibit jantan. Oh, bibit jantan. Betina di mana? Betina di sebelah sana. Oh, gitu. Karena kan orang kalau beli bibit tuh, Bang, biasanya jantannya satu, betinanya berapa gitu kan? Iya. Untuk karena mereka kan paket breeding ya, iya, untuk beternak ya. Lebih banyak betina mereka suka. Nah, kalau untuk ini, Bang, kambing perahnya, saperanya, etawanya itu dijual juga? Enggak sih, kalau kambing susu belum dijual. Belum dijual, soalnya kan kita masih mengembangkan ya. Iya, betul. Oh, mantap. Jadi kandangnya ini, Bang, sebenarnya aku bingung aku nengok kandang kambing ini. Ini kecil aja, Bang, ya? Iya, simple gini aja ya? Iya. Nggak perlu yang terlalu besar-besar gitu ya? Iya, kalau kita, ya. Ini ukuran berapa nih, Bang, kalau boleh tahu? Ini paling ukuran hampir 2 meter lah ini, Bang. Panjangnya 2 meter ya? Lebar ke sana 1 meter berapa gitu ya? Iya. Dan ini bisa muat 1, 2, 3, 4, 5 nih, nah, kawan-kawan. Dia bisa muat 6. Bisa muat 6 ya? Iya. Oh, dan ini memang untuk pembesaran ya. Nah, jadi simpel aja nih, teman-teman. Domba kan bisa kita dia enggak dia sekecil ini aja nggak lompat ya? Enggak. Wah, mantep banget. Dan beda sama yang untuk sana teman-teman tuh. Itu agak lebih tinggi, tapi memang nggak besar juga ukurannya, Bang, ya. Iya. Nggak perlu besar-besar. Iya, ibaratnya dia bisa muter lah. Nah, yang penting udah bisa muter udah cukup ya untuk kambing ya. Iya. Mantap ini. Nah, wah, ini masih kecil-kecil nih. Jadi ukurannya nggak sama nih, Bang, usianya ya? Iya, Bang. Wah, itu dia tuh. Di kandang sebesar ini butuh berapa anak kandang nih, Bang? Di sini yang kerja cuma 2 orang, Bang. Ah, serius, Bang? Khusus apa? Ngasih makan 2 orang. Khusus ngasih makan jaga kandang 2 orang. 2 orang. Kemudian yang ngurus ladang 1 orang. Ngurus dan ladang tadi itu apa? Ladang odot? Iya, ladang odot. Oh, 1 orang. Nah. Berapa luas tuh, Bang? Dia agak 1 hektar, ada sekitar 10 tumpuk. 10 tumpuk. Ya. Bedeng gini ya.
Ya dia lain-lain bang, nggak numpuk gitu. Oh gitu. Nah. Berarti harus dipupuk terus gitu ya? Ya. Pemupukan dan sebagainya nih teman-teman. Ya. Nah ini dia nih. Wah ini baru bor bang ya? Iya. Wah besar boy. Karena kalau bor ini kan dia khusus pedaging ya bang? Iya khusus pedaging. Cuma kalau susu dia nggak gitu banyak juga ya? Makanya ini mau kita apa fokus breeding aja nanti. Nah ini untuk bornya ini udah ini full blood atau cross? Masih apa masih cross? Ya, cross. Oh ini harga berapa nih bang kalau segini? Bor? Karena bor kan beda kan? Masih masih mahal kan? Iya. Masih mahal banget nih. Tahu nggak harganya? Ini udah lama sih ini udah lama kali di sini. Oh berarti ambilnya dari agak kecil dulu? Iya. Kalau bibit-bibit apa kambing di sini tuh dari mana bang? Ya, dari Jawa juga atau? Enggak, daerah Medan aja. Medan juga banyak sebenarnya peternakan iya. Gini ya? Ibaratnya kita turun lah atau ngambil ke petani gitu kan? Mantap. Apalagi zaman sekarang kan lagi booming-boomingnya bibit bang. Bibit apa nih? Nah, bibit domba untuk kambing. Nah, kambing. Lagi naik daun nih memang kambing bor ya, kambing bor, sapera, iya. Domba Garut ada nggak bang? Domba Garut ada. Ada juga ya? Tapi cuma jantan. Oh untuk ini ya berarti untuk crossnya bapaannya ya. Wah ini sapera nih teman-teman nih. Bang jadi sapera itu sebenarnya nggak besar kambingnya bang? Nggak besar. Terlalu besar bang. Tapi susunya bisa lebih banyak dari Etawa ya? Iya dia kantongnya lebih besar ya? Itu dia kantongnya tuh. Mantap. Ini baru beranak sekali. Oh ini? Iya bang. Wah ini udah indukan ternyata ya. Nah susunya udah dapat berapa bang? Kalau pertama masih sikit ya? Iya ini paling seliter lah. Baru seliter ya? Tapi nanti di anak ketiga nah di situ kan di situ dia maksimalnya dia. Nah ini? Ini yang blast-blast. Blast-blast semua nih ya. Wah mantap nih. Bang, kalau beternak kambing ini nih bang, bagi-bagi informasi kan, kendalanya apa aja biasa bang? Yang apa ya, tantangannya penyakitnya dan sebagainya itu? Itu paling-paling bang di musim hujan. Kalau musim hujan kan agak rawan bang. Penyakit apa tuh biasa kalau musim biasanya hujan? Biasanya gembung. 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 Terus dia mencret. Mencret. Obatnya tapi udah ada. Udah. Cara mengatasinya ya udah iya, ada bang. Ya. Udah kita apa? Untuk menghindari gembung dan mencret itu biasanya seperti apa bang? Ya pakannya harus nggak boleh kosong bang, dia nggak boleh kurang makan. Berarti pakan harus tersedia. Ya, kadang-kadang dia gitu bang, kurang pakannya kurang jadi dia masuk angin, apalagi musim hujan itu kan. Nggak bisa dikerokin bang? Enggak ya, pakai minyak angin, pakai apa gitu nggak bisa ya. Waduh mantap nih asik nih. Jadi buat teman-teman nih yang di Medan ya, bolehlah sharing-sharing datang kemari ya bang ya. Sharing datang kemari belajar beternak mungkin ya. Belajar beternak ataupun mau beli bibit ya untuk yang pengen beternak kambing. Nah bisa kemari ataupun untuk akikah ataupun untuk kurban nih. Alamat jelasnya di mana nih bang? Jalan Penampungan Ujung, Namurambi. Namurambi, Delitua. Nomor yang bisa dihubungi? Ada 0821 6457 7426. Itu nomor siapa tuh namanya? Ya, nomor saya bang. Nama abang ya? Iya. Kalau Pak Iwan, pemilik? Nomornya dari tapi melalui abang aja udah bisa ya untuk ini ya. Wah. Abang kan jarang kesini. Sibuk ya? Iya. Wah luar biasa. Jadi teman-teman ini ya, kalau orang Medan nih udah kenal nih Pak Iwan nih. Ya, biasa Iwan Ponsel nih. Yeah. Apalagi seperti saya anak kuliahan USU, nah tahu karena Pak Iwan ini dulu sampai sekarang pun ya masih ada di Pajus ya, Bang ya, toko ponselnya. Yeah. Luar biasa besar. Kemudian di Johor juga ada toko ponselnya, teman-teman. Dan kemudian Pak Iwan mengembangkan peternakan kambing sekarang. Udah 4 tahun ya, Bang ya, berjalan ya. Nah, luar biasa. Jadi orang Medan ini nggak perlu susah lah untuk belajar beternak kambing, bibit kambing dan sebagainya ada di peternakan Al Hafiz bang ya, betul. Bang itu ada Hafiz Quran katanya? Iya betul. Di sebelah apa? Oh di yang di sebelah taman tadi? Iya. Oh, itu tempat Hafiz Quran? Iya.
Oh, macam pesantren atau gimana tuh bang? Nginap, enggak ya? Iya, nginap bang. Oh, nginap, kayak anak pesantren? Iya, betul. Wah, luar biasa. Kita tinggal ngapal gitu aja bang kan. Luar biasa, itu ngapal Al-Quran kan? Iya. Enggak ini, enggak terganggu dengan suara kambing bang? Enggak, udah terbiasa bang. Aduh. Jadi rasanya udah kayak biasa. Dengan musik gitu ya. Ya, asik lah ya. Iya. Tapi asik lah bang, sebenarnya kayak suara alami juga ya. Karena kan di sini masih banyak apa ya, kebun hutan gitu ya. Iya, betul. Perkebunan nih teman-teman. Jadi udaranya masih segar, asik lah di sini. Oke teman-teman ya, ini untuk episode kali ini nanti kita akan bikin lagi video-video selanjutnya di sini ya, mencari informasi ya, belajar lebih jauh di kandang Al-Hafiz ini teman-teman ataupun di kandang-kandang lainnya nih. Nah, teman-teman jangan lupa untuk subscribe ya channel ini ataupun dibagikan ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya bang. Ya. Oke, mantap.